Derasnya hujan yang mengguyur wilayah barat dan utara Kota Malang, Jawa Timur selama 1 jam Senin sore menyebabkan ruas jalan Letjen S. Parman terendam banjir. Derasnya arus menyebabkan seorang wanita pengendara sepeda motor jatuh dan sempat terseret banjir. Warga langsung berbondong-bondong menyelamatkan sang wanita. Tak hanya motor, sebuah mobil juga terseret arus dan nyaris tercebur sungai di Jalan Bantaran. Banyak untuk menyelamatkan mobil tersebut. Di Jalan Soekarno-Hatta, banjir setinggi lebih dari 0,5 meter juga merendam sejumlah rumah warga dan sebuah restoran. Akibatnya, beberapa bagian bangunan restoran pun rusak. 2 mobil pengunjung rumah makan itu pun bahkan tak luput terendam banjir. Bahkan pemilik salah satu kendaraan serta seorang anak dilaporkan sempat terjebak di dalam mobil. Usai banjir surut, warga mulai membersihkan rumah dan lingkungan mereka.